Pemutus silaturahim, lagu mana nak bertaubat, lagu mana kalau kita putus silaturahim. Okey, hubungkan silaturahim tu. Tak boleh, sebab silaturahim ni dosa dengan makhluk. Ya keedah dosa ni dua. Kita buat salah dengan Tuhan saja. Kita tak semayah. Ni dosa kita dengan Tuhan saja. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Adik kita pun, kita dosa dengan Tuhan. Kedua, kita buat salah dengan makhluk Tuhan. Maka makhluk Tuhan ni jadi dua dosa. Otomatik. Pertama, dosa atas nama kita tak dengar kata Tuhan. Tuhan kata, kena baik kita tak dengar kata, kita balas. So, dosa. Kedua, kita balas dengan dia, dua dosa. Itu dosa dengan manusia jadi dua kali ganda. Dosa dengan manusia, Tuhan, so ya. Sebab tu kalau kita minta maaf dengan Tuhan, so ya. Tapi kalau dosa dengan manusia, kita kena minta maaf dengan Tuhan, so. Tapi Tuhan kata, aku akan maaf jika makhluk tu maaf. Maka kita kena minta maaf, hubungkan silaturahim semula, baik semula dengan dia. Gi jumpa dengan dia. Koyak kata kita minta maaf, kata ambo malah gitu-gitu. Oklah sikit, oklah. Allah, waktu kita kata dah balah ni masalah ni. Kalau boleh jangan balah dengan orang. Kalau kita serah nak balah, kita lari lalu duduk jauh dengan dia. Takut dah balah dengan Allah, terkata kita lari lalu. Dan kita gitu tak apa, tak kecek tak apa, penting jangan balah ya. Lepas tu mudah nak baik dah balah dengan ni masalah. Berani kau kita buat gi minta maaf gitu. Berat dah. Sebab dosa ni nak minta maaf Allah. Ego kita malu lagi cakap. Amu nak pergi jumpa dengan dia. Allah malu mukanya. Itu masalah. Sebelum balas, mikir dulu. Mikir kita ni. Kalau kita serah nak balas dengan dia. Tak terhengang ke dia. Gapo. Okey, kita lari jauh dulu. Jangan balas. Jangan balas. Biar gapo-gapo. Ha, patutlah mudah. Dia balas lagu ni kita kena minta maaf. Kata kita maaf. Kata baik dah. Amu tak sedap balas. Kata Allah. Tuhan kata pada hari-hari malam tertentu Tuhan maaf semua orang kecuali orang balas. Allah nyanyolah, duduk semaya, duduk rokok, duduk gapo, duduk sedekah, duduk puasa, tak leh gapo satu. Allah minta maaf, biarlah ambo rela malu muka dia nak kata gapo dia pun katalah kata kat ambo. Ambo nak baik ambo tak sido. Dia tak si baik dengan kita suku pasal. Kita buat dah, okey lepas dah kita. Lepas dah kita. Lepas tu kita minta maaf dengan Allah Taala pula sebab tak dengar kata jebalah dengan orang pula.